Jadi seorang penyanyi kita harus tahu juga kelemahan dan kelebihan kita. Jadi kelemahan kita jangan sampai ditunjukkan ke orang dan kamu eksplor kelemahannya untuk jadi kelebihan kamu. Ah, ini adalah panggung impian lu. Wow. Hey, gimana rasanya jadi orang tinggi? Berasa gini ya. Tinggi ya. Tapi gue tahu kenapa gue gak tinggi-tinggi banget. Gue takut ketinggian. Oke, Alia, Boyolali. Peserta ketiga yang tampil di malam Grand Final ini. Via Valencia, silakan. Hai, Alia. Halo, Kak Via. Wah, ini aslinya kan gak ada rapnya ya. Iya betul. Iya. Keren sih kamu lagunya dikasih rap jadinya swag Jowo ya. Ini bisa jadi ciri khas kamu loh. Swag Jowo kan. Berarti bukan swag ya, swag. 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 Swag robek. Swag ya bahasanya. Swag. Ya, ya, ya. Biasa aku wong Jowo jadi moconi ngono wis. Jadi itu bisa jadi ciri khas kamu itu yang bagusnya ya. Tapi yang ada yang jeleknya, ada yang gak enaknya ini. Jadi di lagu ini aku cuma bisa menikmati penampilan dan suara kamu di pas part rapnya aja. Aku ngerasa apa mungkin kamu salah lagu gitu. Kok penampilan kamu malam ini jauh lebih bagus dari penampilan kamu yang sebelumnya. Yang sebelumnya tuh bagus banget gitu. Jadi lebih bagus pas dulu daripada sekarang? Iya. Ya waktu itu nyanyi. Ya. Ya. Bagus pas waktu lagu ini. Jadi aku ngerasa kayaknya salah pemilihan lagu kali ya Nang ya. Mungkin seperti itu ya. Mungkin seperti itu. Ya yaudah itu aja. Kamu tetap semangat terus ya. Belajar terus. Oke. Okay. Dan itu bagus banget sampai mengantarkan dia ke Grand Final. Betul. Ya. Waktu itu memang penampilannya maksimal. Dan kebetulan juga teman-teman rival Alia yang saat itu juga ada beberapa. Banyak yang melakukan kesalahan. Jadi Alia ini mungkin salah satu yang beruntung. Oh. Cuman seharusnya keberuntungan kamu di babak kemarin harusnya kamu manfaatkan dengan baik pada malam hari ini. Hmm. Karena malam hari ini itu kamu di song-song awal itu benar-benar nadanya gak jelas nyanyi apa. Terus di RAL tadi itu yang kamu berusaha untuk ngasih soft voice, falsetto, sinden tadi itu juga kamu jadi gak jelas. Akhirnya benar-benar membuat penampilan kamu terkesan over dan ngawur. Oh. Gitu Alia. Tapi... Okay. Poin plusnya adalah kamu itu adalah seorang performers yang hebat. Kamu seorang penampil yang punya percaya diri yang bagus. Sehingga stage act kamu walaupun kita dari tadi kita bingung sama nyanyi apa, enak aja gitu. Dia berani dilihatnya. Nyoba ya. Berani nyoba, dia berani, betul. Anaknya berani nyoba. Okay. Cuman di lagu ini tuh kebanyakan mau. Sehingga dia gak fokus. Oke, okay, jadi sebetulnya improvisasi-improvisasi itu harus dengan penuh tanggung jawab. Betul. Jangan jadi bumerang yeah. Kembali. Yeah. Betul. Ini yeah. Irfan soalnya jago improvisasi. Coba kayak tadi. Coba pas apa? Coba, bukan A yang tadi nyanyi. Yang nyanyi apa? Yang ambiar tadi bukan A yang nyanyi. Enggak kayak A Irfan, aku kirain A Irfan yang nyanyi. Kan. Kamu ketolong baju kamu ungu itu loh, lucu jadi. Den. Jadi tadi aku menikmati banget, lagunya kan enak kok. Seperti saya seolah-olah lagi di bawah panggung, bawah bendera, panggul-panggulan gitu. Oh gitu ya? Enak-enakin, iya. Tapi bukan sebuah kompetisi. Okay. Betul. Ini dari versi lagu aslinya jauh banget gak sih improvisi? Kalau improvisi jauh banget, Mas Andika. Jadi Alia ini memang sudah bermanuver banyak sekali di lagu ini gitu. Bahkan ngasih yang swag Jowonya. Rangnya tadi aja udah bingung kita. Ini jadi nyanyi apa beda sih? Ya, nyanyi apa? Secara karakter sesuatu sekali ya. Tapi boleh gak sih? Secara kemampuan lebih diasah lagi ya. Asah lagi. Makanya karena Dani kan bingung, kita juga bingung RAL-nya tadi gimana sih sebenarnya Alia. Coba ulang RAL-nya aja. Mohon maaf. Nyanyinya piye toh Jani? Soalnya ada itu. Bukan jelas loh Nang. Sebenarnya ini jelas. Bukan karakter kamu, jadi jangan pernah memaksakan sayang ya. Alia gini, jadi seorang penyanyi kita harus tahu juga kelemahan dan kelebihan kita. Jadi kelemahan kita jangan sampai ditunjukkan ke orang dan kamu eksplor kelemahannya untuk jadi kelebihan kamu. Iya okay. Ya? Itu trik kompetisi ya. Yang benar buat kamu. Oke okay, ya? Terima kasih Dewan Alia, Juri. Sukses buat Alia. Wah senang beruntung loh. Walaupun Bapak Grand Final tetap kasih ilmu banyak loh Dewan Juri. Terima kasih Alia. Terima kasih.